Kembali di berita utama, 4 sorotan utama kami siapkan untuk Anda. Yang pertama, saudara, antre minyak goreng di tengah jalan. Ini warga rela antre di tengah jalan buat beli minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Warga Lumajang, Jawa Timur ramai-ramai antre minyak goreng curah di tengah jalan. Mereka menjejerkan jerigen di jalan untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter atau lebih murah Rp11.000 dari harga minyak goreng yang ada di pasar. Kan harganya apa? Harganya berapa? Karena harganya Rp14.000. Kalau eceran kan Rp25.000 per liter. Di sini Rp14.000. Adapun minyak goreng curah yang dijual adalah usaha milik salah satu warga setempat. Ya memang asli orang sini gitu loh. Jadi hati saya terketuk untuk mendatangkan minyak goreng curah kualitas ekspor dengan harga yang disesuaikan dengan pemerintah. Tidak ada syarat khusus untuk dapat membeli minyak goreng curah ini. Meski pembelian minyak goreng dibatasi sampai 10 liter per orang, warga antusias ngantri minyak curah daripada harus membeli di pasar dengan harga jauh lebih mahal. Tim Liputan, Kompas TV.